Halo bosku, ini mau tes kipas. Ini 12 volt 0,35 ampere delta elektronik. Ini rencana mau saya buat ganti kipas bilet dan juga mau tes ini dimmer buat ngontrol kecepatan kipasnya. Ini 12 volt 1,20 ampere. Ini sekarang kita tes langsung tanpa dimmernya. Ini ada 3 kabel. Tapi ini yang putih nggak dipakai, yang dipakai merah sama hitam. Sangat kencang sekali bosku. Sekarang coba yang gede. Oh, yang ini 6 cm. Yang ini 4 cm. Sampai sono. Cukup kenceng ini. Kalau yang ini nanti saya mau buat cooler HP biar nggak cepet panas HP-nya. Oke, sekarang kita coba dimmernya. Ini untuk dimernya tegangannya 4,5 sampai 35 volt. Ini penyambungannya cukup mudah. V plus sama V min ini dari adaptor. M plus sama M min ini berarti motor min sama motor plus. Kita sambung adaptornya dulu. Udah nyala. Ini indikator kalau udah tersambung dari adaptornya.
Kita sambung motornya nih, motor men. Motor men atau kipas. Ini bisa kipas, bisa lampu LED ya, bosku. Jadi lebih kalem. Udah pol. Kita coba yang gede, yang 6 cm kipasnya. Ya, bergerak-gerak itu anginnya tetap masih kencang ini guys. Ini kecepatan paling lambat nih. Jadi kalau buat cooler HP, kalau biar stabil kecepatan separuh ini udah cukup ini. Ini anginnya udah kencang ini. Pas ngepush bisa dikencengin. Ya, hisapnya kuat nih. Sekarang kita coba dimernya di lampu LED. Ini lampu mini proyektor. Penyambungannya juga sama. Bisa terang, bisa redup. Silau bosku. Tapi ini kedip-kedip. Wih, ngebul bosku. Ini paling terang ini. Paling terang.
atau udah pol. Ini paling redup. Paling redup. Separuh. Pol, pol. Matiin. Jadi belerang silau bosku. Terus ini kita ukur berapa keluarannya ini paling. Aduh, nyocok. Nyocok. Enggak ngangkat. Ya bisa nyalain di bawah. Di bawah. Nggak ngangkat voltmeternya. Jadi sekitar 5. Ini paling mentok ya sekitar 5 volt kayaknya ini. Kalau pol polin 12,2, kalau direndahin ini voltmeternya ini enggak ngebaca di bawah 7 volt. Ini separuh, ini 7 volt. Kalau polnya enggak ngangkat berarti keluarannya terendah ya sekitar 5 volt ke bawah mungkin ya. Soalnya ini kan spesifikasinya 4,5. Kalau di polin paling tinggi ya sesuai keluaran adaptornya. Oke bosku, cukup sekian kegabutan hari ini.